Harian Pagi Linggau Pos kembali melaksanakan roadshow lomba mewarnai di atas koran. Kali ini roadshow digelar di TK Negeri Pembina 2 Lubu Linggau yang beralamat di Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubu Linggau Utara 1, Kota Lubu Linggau, Selasa 27 Agustus 2024. Puluhan siswa TK Negeri Pembina 2 Kota Lubu Linggau tampak antusias mengikuti lomba. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Iya, hari ini anak-anak ibu guru akan mengikuti lomba mewarnai yang dilaksanakan dari Linggau Pos, ya. Nanti anak ibu guru mewarnainya di atas kertas koran. Pelan-pelan, jangan sampai sobek kertasnya. Nanti tata tertibnya akan dibacakan oleh pihak Linggau Pos. Dan mohon kerjasamanya orang tua agak jauh sedikit. Tidak apa-apa Bu ya, seperti ini kita biarkan anak kita untuk berkreasi menggali kreativitasnya. Jadi nanti anak guru boleh menggunakan warna apa saja sesuai dengan gambar yang ada di Linggau Pos. Ibu guru juga belum tentu gambarnya apa, karena baru dibawa pagi ini. Jadi saya di sini bagian marketing Linggau Pos ya. Malam tadi marketing Linggau Pos di sini datang bersama tim Linggau Pos untuk melaksanakan roadshow lomba. Jadi kami ini sebagai bagian dari Linggau Pos menjalankan fungsi tes di bidang pendidikan. Kami memberikan akses yang mudah kepada anak-anak untuk berkreativitas dan semoga jalan ini menjadi manfaat untuk anak-anak semua. Kegiatan ini disponsori oleh dealer Honda Anugrah Kencana Motor Lubu Linggau. Bapak Ibu, kami sudah mulai ya, semua warganya mengalami lomba ini bagus ya. Ini kreativitas anak-anak berbeda ya, sesuai dengan bisa mereka masing-masing. Tapi kami harus memiliki yang terbaik, kegiatan terbaik ya. Pasti ada gunanya kan. Untuk juara harapan 2 diperoleh oleh Jihan. Ya, silakan maju Jihan. Jihan.
Ini juara harapan dua. Harapan satu ya. Jadi juara harapan satu. Ryan. Yang ketiga, juara tiga, Zelva. Juara dua, Ica. Dan juara satu, namanya Lepas.